ini kita mau lihat sinetron Indosiar yang gak masuk akal ya teman-teman. Gambar yang pertama. Ini apa? Jualan apa sih ini? Fotokopi. Tahu gak fotokopi itu apa? Tahu. Itu kan. Iya. Keliling. Yang aneh dari gambar ini apa sih? Seharusnya kan fotokopi itu kan di satu tempat ya, tapi ini keliling pakai gerobak pisan. Salah, ada lagi yang nggak masuk akal, Sel. Apa? Kalau mesin fotokopi, namanya mesin tuh butuh apa? Butuh apa? Listrik toh? Iya. Nah, terus kalau pakai gerobak gini, listriknya ditancap dari mana? Nggak tahu. Mungkin yang punya rumah mungkin. Bu numpang listrik ya buat fotokopi. Gitu mungkin ya. Iya mungkin. Ini sangat super tidak masuk akal ya, kayak gini nih. Ah, lihat yang mesinnya hati. Juga enggak ada lagi. Nah, yang kedua ini jualan gas, teman-teman. LPG. Terus sih ibu baju hijau ini bilang kalau nggak salah dia itu mau ngutang gas. Oh, lihat filmnya kamu? Di TikTok. Oh, di TikTok. Nggak tahu malah. Ini tuh aneh, biasanya orang jual gas itu nggak kayak gini. Ini kayak dijejer-jejer kayak jualan sembako. Makanan. Kayak jualan iya. Lucu sih ini. Saya lanjut. Belum. Yang ini tadi. Gas itu biasanya enggak gini jualannya. Iya, enggak dijejer-jejer. Lucu itu. Jadi dicampur sama yang jualan sembako biasanya lo ya. Ini aneh. Masa gas ditaruh apa nih namanya? Rak. Iya, rak. Rak buat mah apa pajang gitu kan. Lanjut. Bengkel keliling. Masa iso? Ya susah, harusnya masuk bengkel. Iya, bengkel ini. Oh iya, bengkel. Biasanya ada bengkel panggilan, teman-teman. Bengkel kan apa kerjanya di satu tempat ya, enggak keliling. Bisa, kayak tapi ada kok bengkel panggilan, Sel. Jadi kalau nelpon gitu, "Halo, mobilku mogok, motorku mogok. Di mana? Di sini." "Oke, saya ke sana." Kayak gitu ada. Tapi lek keliling ya enggak tahu. Enggak ada keliling. Panggilan ada, kalau keliling enggak ya? Ayo jangan main itu. Masa kalian aja dikasih nomor telepon gitu kan ya harusnya ya. Iya. Next. Loh, mati. Jasa cuci motor. Tapi naik sepeda. Sepeda. Terus terus pakai air siapa? Apa? Ya pakai airnya yang nyuci motor yang punya. Iya. Kan? Aneh kan? Terus pakai selangnya terus sendiri. Terus kalau kayak gitu ngapain panggil orang cuci motor ya? Iya. Cuci sendiri lah bisa ya? Ha-ha. Hemat air, hemat biaya juga. Dia cuma butuh tenaga doang berarti ya? Iya dong, cuma nyuci-nyuci terus orang yang punya rumah tinggal nyemprot air. Ngasih uang. Aneh. Lanjut. Tapi di Jawa ada kayak gini tuh ada. Lanjut. Pernah tahu ada di dunia nyata ini. Ubi Cilembu. Apa yang unik? Nggak tahu. Dia jualan sambil tidur-tiduran di gerobaknya sambil hujan-hujanan. Ini dagangannya kena hujan semua gitu, Sel. Terus ibunya kenapa ya kok nangis ya? Nangis. Sedih. Apa gara-gara jualannya nggak laku be ya? Ya, jualannya gak laku mungkin. Iya mungkin. Aduh, next dah. Apa? Apa ini? Ini pernah baca nih. Apa? Dia itu fotonya di sebelah kiri, tapi hasil jadinya fotonya di depan. Paham gak? Ini loh, si cewek ini. Ini ngefoto kan? Ini cowoknya di sini yang harusnya kan? Oh, tahu dari tahu. Dari samping toh hasilnya, tapi kok malah di depan, berarti dia ambilnya dari depan dong. Iya. Gak masuk akal kalau iya, ini. Iya, gak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Lanjut. Hah? Lanjut gak ada. Udah habis. Ini apa? Udah habis. Terus mama ngapain ngirimin? Udah habis. Lihat. Udah habis.
habis. Nyapa. Nanti next lagi yuk, Ayo closing sekarang, Bye bye. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya. Bye bye. Dadah Michelle. Dadah. Mau nonton TikTok, guys.